بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jumpa kembali bersama Aida Happy Family YouTube Channel, saluran edukasi, hiburan, dan informasi. Topik kita kali ini adalah masih berlanjut terhadap nasihat yang berisikan 5 himbauan dari kitab Nasaihul Ibad Syekh Nawawi Al-Bantani. Marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk pengarang ini kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Bisiril asrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waddallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 5 kalimat dalam kitab Taurat. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, telah tertulis 5 kalimat dalam kitab Taurat. Pertama, sesungguhnya kekayaan itu terdapat pada sifat qona'ah atau merasa cukup. Kedua, sesungguhnya keselamatan itu terdapat pada uzlah atau mengasingkan diri. Yang ketiga, sesungguhnya kehormatan itu terdapat pada pengendalian hawa nafsu. Yang keempat, sesungguhnya kenikmatan hidup itu terdapat pada kehidupan yang panjang atau akhirat atau di dalam surga. Yang kelima, sesungguhnya kesabaran dalam ketaatan itu hanya pada hari-hari pendek, yaitu kehidupan dunia. 5 masa sebelum 5 masa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla shughlika, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkan 5 masa sebelum datang 5 masa lainnya, yaitu 1. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum masa fakirmu. Masa hidupmu sebelum masa kematianmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Untuk terangan poin kelima, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, maksudnya adalah memanfaatkan waktu luang dalam kehidupan dunia ini dengan amal soleh sebelum datangnya hiruk pikuk hari kiamat yang diawali dengan persinggahan di alam barzakh. Demikianlah yang dinukil oleh Al-Azizi dari Al-Munawi. Adapun 5 masa ini tidak akan dirasa berharga kecuali setelah semuanya hilang. 5 perkara buruk penyebab 5 perkara buruk lainnya. Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata, siapa yang perutnya selalu kenyang, maka banyak dagingnya. Siapa yang banyak dagingnya, maka besar syahwatnya. Siapa yang besar syahwatnya, maka banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Siapa yang keras hatinya, maka dia akan tenggelam dalam lautan kehinaan dan kemegahan duniawi. Akan tetapi, tidak semua yang banyak makan mengakibatkan hal seperti di atas. Jika banyak makannya itu akibat kerja keras dalam berzikir, itu tidak menjadi masalah. Sebagian wali dalam tarekatnya menganjurkan untuk banyak makan, sebab makanan itu kelak akan tercerna dengan cepat
seimbang dengan semangat ibadah yang tinggi. Aktivitas zikir atau sholat, tarian fana dan ibadah yang lain membutuhkan kalori yang tinggi, berbeda dengan zikir-zikir penyejuk hati biasa seperti halnya sholawat. Lima keutamaan kefakiran. Sufyan ats-Tsauri rahimallahu berkata, orang-orang fakir yang ridha dengan kefakirannya akan memilih lima hal terpuji. Sedangkan orang-orang kaya yang bangga dengan kekayaannya akan memilih lima hal tercela. Lima hal terpuji yang dipilih orang-orang fakir ialah: pertama, ketenangan jiwa, ketenteraman hati, penghambaan kepada Allah, ringannya hisab, dan yang kelima, derajat yang tinggi di surga. Lima hal tercela yang dipilih oleh orang-orang kaya. Pertama, beban jiwa. Yang kedua, sibuknya hati. Yang ketiga, pengabdian kepada dunia. Yang keempat, beratnya hisab. Dan yang kelima, derajat yang rendah. Tentang ketenteraman hati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni as'alukal 'aisha ar-rafi'ah wal bala al-farag. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu kehidupan yang mulia dan hati yang tenang. Lima penawar hati. Abdullah Al-Antaqi rahimullah berkata, lima perkara yang merupakan penawar hati adalah bergaul dengan orang-orang soleh, membaca Al-Quran dan merenungi maknanya, sedikit makan, sholat malam, bermunajat kepada Allah menjelang waktu subuh. Maksud bergaul dengan orang-orang soleh adalah dengan menghadiri majelis-majelis nasihat dan mempelajari kehidupan orang-orang soleh. Termasuk dalam hal ini adalah sikap diam dan menjauh dari orang-orang yang selalu menjalankan kebatilan. Terkait dengan perihal sedikit makan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis marfu, ada tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati, yaitu banyak makan, banyak tidur, dan banyak bersantai-santai. Hadis riwayat Ad-Dailami. Lima macam tafakur dan hasilnya. Jumhur ulama mengatakan sesungguhnya tafakur itu ada lima macam, yaitu tafakur tentang ayat-ayat Allah melahirkan tauhid dan yakin kepada Allah, tafakur tentang nikmat-nikmat Allah melahirkan rasa cinta dan syukur kepada Allah, tafakur tentang janji-janji Allah melahirkan rasa cinta kepada akhirat, tafakur tentang ancaman Allah melahirkan sikap waspada terhadap perbuatan dosa, dan yang kelima, tafakur tentang kekurangan diri dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah melahirkan rasa takut kepada Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, tidak ada ibadah yang pahalanya sepadan dengan tafakur. Beberapa ulama ahli ma'rifat berkata, tafakur itu merupakan pelita hati. Jika tafakur hilang, hilang pula pelita hati. Dalam sebuah hadis disebutkan, tafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Al-Uzmah. Menurut Syekh Al-Hafni, hadis tersebut mengisyaratkan wa tafakur tentang semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu tentang sakaratul maut, siksa kubur, atau tentang kesusahan yang akan terjadi pada hari kiamat, lebih baik daripada ibadah sunnah yang dilakukan berkali-kali. Khalil Ar-Rashidi juga pernah berkata, tafakur tidak akan terwujud tanpa lisan yang terbiasa berzikir kepada Allah dengan kekhusyuan hati. Tafakur tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah tafakur tentang semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan dan tentang bukti-bukti kekuasaannya, baik yang kasat mata maupun yang tidak, yang semuanya terbentang di langit dan di bumi. Di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan adalah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda atau kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Al-Qur'an surah Yunus ayat 101.
Allah juga berfirman, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 20-21. Tafakur tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan ketauhidan dan keyakinan. Maksudnya adalah akan menambah makrifat kita kepada Allah serta kepada sifat-sifat dan asmanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagimu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Al-Quran Surah Fussilat ayat 53. Adapun keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan rasa tenang dan tentram dengan janji-janjinya. Bersemangat dalam menyambut panggilannya, berusaha meninggalkan semua hal yang menjauhkan dari ajaran-ajarannya, mengembalikan segala urusan pada hukumnya, dan mengarahkan segala kemampuan untuk menggapai ridhonya. Berkaitan dengan tafakur tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 69. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 34. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 53. Berkaitan dengan tafakur tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, maka apakah orang yang beriman seperti orang fasik atau kafir? Mereka tidak sama. Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, maka siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Surah Al-Lail ayat 5 dan 7 sampai dengan 7. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Al-Quran Surah An-Nur ayat 55. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Al-Quran Surah Al-Infitar ayat 13. Berkaitan dengan tafakur tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Surat Al-Infitar ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 40. Berkaitan dengan tafakur tentang kekurangan diri dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah berfirman, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115. Termasuk tafakur tentang kekurangan diri dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai berikut. Menafakurkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui keberadaan kita dan maha melihat apapun yang kita kerjakan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Al-Qur'an surah Qaf ayat 16. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 4. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan Dialah yang keempatnya." Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 7. Dengan tafakur ini akan muncul dalam diri kita rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita melanggar perintah atau larangannya. Menafakurkan tentang kehidupan dunia beserta dinamika yang terjadi di dalamnya, bahwa semua berlalu begitu cepat, sementara itu akhirat dan kenikmatannya adalah kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan tentang dunia dan akhirat." Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 219 sampai dengan 220. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal." Al-Qur'an surah Al-A'la ayat 16 sampai dengan 17. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui." Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 64. Tafakur seperti ini akan melahirkan dalam diri kita sifat zuhud terhadap dunia dan cinta terhadap akhirat. Menafakurkan tentang datangnya kematian dan kemungkinan terjadinya kerugian serta penyesalan setelah kematian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Al-Qur'an surah Al-Munafiqun ayat 9. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan." Surah Al-Munafiqun ayat 11. Tafakur seperti ini akan membuat seorang hamba tidak berkhayal tinggi, selalu memperbaiki amal dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan sesungguhnya, yaitu akhirat. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita mampu menghadirkan macam-macam tafakur tersebut dengan tetap berpegang pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan demikian, kita tidak terjebak untuk menafakurkan zat Allah Subhanahu wa taala dan asma-Nya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bertafakurlah kalian tentang makhluk Allah dan jangan bertafakur tentang zat Allah, karena kalian tidak akan mampu mencapai hakikatnya." Hadis riwayat Abu Asy-Syaikh. 5 rintangan takwa. Sebagian hukama berkata, di hadapan takwa itu terdapat 5 rintangan. Siapa yang sanggup melewatinya, maka dia akan mendapatkan ketakwaan, yaitu lebih memilih beratnya amal soleh daripada kesenangan hidup, lebih memilih bersungguh-sungguh dalam ketaatan daripada bersantai-santai, lebih memilih rendah hati daripada kesombongan, lebih memilih diam daripada terlalu banyak bicara, lebih memilih kematian daripada kehidupan. Yang dimaksud dengan kematian menurut Ahlullah adalah mengekang hawa nafsu. Dengan demikian, siapa yang sanggup mematikan hawa nafsunya, maka berarti dia hidup.
lima perkara menjaga lima perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbisik-bisik itu akan menjaga rahasia, sedekah itu akan menjaga harta, keikhlasan itu akan menjaga amal, kejujuran itu akan menjaga ucapan, musyawarah tentang urusan itu akan menjaga keliaran pendapat. Maksud dari berbisik-bisik itu akan menjaga rahasia adalah menjaga rahasia merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah pertolongan kepada Allah dalam upaya meraih apa-apa yang dihajatkan dengan merahasiakannya, karena pasti ada yang dengki pada setiap orang yang mendapatkan kenikmatan. Sedekah itu akan menjaga harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari di mana matahari terbenam kecuali ada dua malaikat yang berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang menginfakkan hartanya, dan berilah kebangkrutan bagi orang yang enggan menginfakkan hartanya. Hal itu pun telah diturunkan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Maka siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Al-Qur'an surah Al-Lail ayat 5 sampai dengan 7. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pada poin ketiga tentang keikhlasan, keikhlasan itu akan menjaga amal. Dijelaskan bahwa ia terdiri dari tiga tingkatan berikut. Pertama, menyucikan amal dari perhatian makhluk. Caranya adalah dengan melakukan ibadah hanya karena menjalankan perintah Allah dan memenuhi hak penghambaan kepadanya tanpa mengharapkan pujian, imbalan atau hal duniawi lainnya. Inilah tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Kedua, melakukan amal soleh karena Allah semata dengan harapan Dia memberikan pahala di akhirat dengan membebaskan diri dari api neraka serta menjadikan penghuni surga dengan segala kenikmatannya. Inilah tingkatan ikhlas yang kedua. Yang ketiga, melakukan amal soleh karena Allah Subhanahu wa taala semata dengan harapan Allah memberikan pahala di dunia berupa kelapangan rizki dan terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan. Inilah tingkat keikhlasan yang paling rendah. Adapun melakukan amal soleh selain dari ketentuan di atas dikategorikan riya yang tercela. Sehubungan dengan poin keempat, kejujuran itu akan menjaga ucapan. Ibnu Abbas pernah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mencampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Maksudnya adalah janganlah kalian mencampur adukan antara kejujuran dan dusta. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ucapan orang-orang yang berdusta. Para ulama mengatakan, lebih baik diam daripada berkata dusta. Ucapan jujur itu adalah awal dari kebahagiaan. Ahli balaghah berkata, orang jujur itu dihormati dan dicintai, sedangkan pendusta itu hina dan direndahkan. Sehubungan dengan musyawarah, sebagaimana dijelaskan pada poin kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, musyawarah itu akan mencegah terjadinya penyesalan dan celaan orang lain. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, sebaik-baik cara dalam mengambil keputusan itu adalah dengan musyawarah, dan seburuk-buruk langkah adalah kediktatoran. Lima akibat menumpuk dan meninggalkan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada lima akibat buruk dalam menumpuk-numpuk harta, yaitu beban yang berat dalam mengumpulkannya, lalai mengingat Allah karena sibuk mengurusnya, rasa takut terhadap
dan pencuri. Kemungkinan berpredikat bakhil atau pelit pada dirinya. Dan yang kelima, akan menjauhkan dari orang-orang soleh. Adapun meninggalkan harta akan berdampak lima perkara positif. Pertama, ketenangan jiwa karena tidak terbebani untuk mencarinya. Yang kedua, waktu luang ungkut untuk mengingat Allah karena tidak direpotkan menjaganya. Yang ketiga, merasa aman dari perampok dan pencuri. Yang keempat, mendapat predikat murah hati pada dirinya. Yang kelima, bisa bergaul dengan orang-orang soleh. Para penyair sering mengatakan, kemurahan hati seseorang itu akan menyebabkan dirinya dicintai sekalipun oleh musuh-musuhnya. Sementara itu, kebakhilan, pelit, seseorang akan menyebabkan dia dibenci, bahkan oleh anaknya sendiri. Lima hal buruk dalam memiliki harta. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, pada zaman ini tidak ada seorang pun yang mengumpulkan harta kecuali baginya lima hal tercela. Pertama, panjang angan-angan. Yang kedua, dikuasai sifat tamak atau rakus. Yang ketiga, sangat bakhil. Yang keempat, kurangnya sifat waro. Yang kelima, lupa akhirat. Orang yang cinta terhadap dunia itu tercela, sedangkan orang yang memburu dunia melebihi dari keperluan hidupnya adalah hina. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling baik di antara kalian bukanlah orang yang meninggalkan urusan dunianya demi mengejar akhirat, dan bukan pula orang yang meninggalkan akhirat untuk dunianya. Akan tetapi, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mengambil dari dunia dan juga dari akhirat. Hadis riwayat Ad-Dailami dan Ibnu As-Sakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kendaraan adalah dunia, maka naikilah, niscaya ia dapat mengantarkan kalian sampai ke akhirat. Hadis riwayat Al-Mawardi. Ali bin Muhammad Al-Mawardi sering menyebutkan hadis tanpa menggunakan sanad secara lengkap. Seperti halnya hadis ini yang dimuat dalam kitab A'lam An-Nubuwah. Tergesa-gesa itu baik dalam lima hal. Hatim Al-Asam rahimahullah berkata, tergesa-gesa itu merupakan satu dari sifat setan, kecuali dalam lima hal yang merupakan sunnah Rasulullah SAW, yaitu tergesa-gesa menjamu tamu saat dia telah sampai di rumah, tergesa-gesa mengurus mayit saat jelas kematiannya, tergesa-gesa menikahkan anak perempuan apabila telah dewasa, tergesa-gesa melunasi hutang di saat telah jatuh tempo, tergesa-gesa tobat saat terlanjur berbuat dosa. Sehubungan dengan hal-hal di atas, berikut ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa yang memberi makanan yang disukai kepada saudaranya semuslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan dirinya masuk neraka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memberi makan saudaranya berupa roti yang mengenyangkannya dan memberi minum yang menghilangkan dahaganya, maka dia akan terhindar dari neraka sejauh 7 parit. Lebar setiap parit adalah sejauh perjalanan 700 tahun. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tabarani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya
balasan yang pertama kali diberikan kepada seorang mukmin sesudah kematiannya adalah diampuninya dosa semua orang yang mengantarkan jenazahnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang ahli surga meninggal, Allah Subhanahu wa taala merasa malu untuk menyiksa orang-orang yang mengusung jenazahnya dan mensolatinya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menikahkan anak perempuannya, maka kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberinya mahkota raja. Hadis riwayat Ibnu Syahin. Terkait dengan taubat pada poin kelima, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu majlis, sungguh kami pernah menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Allah, ampunilah dosaku dan terimalah tobatku. Sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat dan Maha pengampun. Sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Abu Daud. 5 sebab iblis sengsara, 5 sebab Adam bahagia. Muhammad bin Dauri rahimahullah berkata, iblis itu akan sengsara karena 5 hal, yaitu pertama, tidak mengakui dosa yang dilakukannya, tidak menyesali perbuatan dosanya, tidak mencela dirinya sendiri atas perbuatan dosa, tidak bertekad untuk bertaubat, dan yang kelima, putus asa dari rahmat Allah. Sementara itu Nabi Adam bahagia karena oleh 5 hal, yaitu mengakui dosa yang dilakukannya, menyesali perbuatan dosanya, mencela dirinya sendiri atas perbuatan dosa, yang keempat, segera bertaubat, dan yang kelima, tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat penyesalan Nabi Adam alaihissalam atas dosa yang diperbuatnya diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Keduanya berkata, ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Tentang pengakuan dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu jika mengakui dosa yang diperbuatnya, kemudian dia bertaubat, niscaya Allah akan mengampuni dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melakukan suatu kesalahan atau dosa, kemudian dia menyesalinya, maka penyesalannya itu adalah penebus atas kesalahan atau dosa tersebut. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, kekhilafan dan kesalahan di sana sini. Semoga topik ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Tolong.